Ya, Pak. Jadi itu kemarin saya kerja pagi sampai malam itu ngawas di lokasi ada pengecoran jalan, teman-teman. Jadi gak sempat banget saya bikin konten. Nah, hari ini kebetulan lagi ada waktu senggang, jadi saya sempatkan waktu untuk konten lagi, teman-teman. Jadi posisinya tuh sekarang musim hujan, teman-teman. Kalau di Bogor ya, musim hujan. Nah, di sini tuh saya kepikiran tadi di jalan. Karena nggak sibuk banget gitu, saya ngontrol aja lokasi karena kebetulan pekerja juga lagi pada tidur, teman-teman. Jadi lagi pada istirahat. Nah, di sini itu saya tadi pas berangkat saya itu mampir ke tukang jualan, ada tuh saya. Terus ada makanan pedas aja gitu. Jadi saya itu mengambil bakso. Saya itu beli bakso plus gorengan, teman-teman. Nah, baksonya ini, teman-teman. Baksonya ini kebetulan si baksonya itu ada tuh ya, ada iga, teman-teman. Ada iganya juga, di sini ada baksonya juga, tapi untuk lalapannya itu saya lebih baik pakai toge aja, enggak pakai mie, enggak pakai apa tuh. Ini lokasinya ini cuacanya itu lagi hujan. Kita itu perlu konsumsi yang hangat-hangat, teman-teman, seperti bakso ini. Sini juga saya beli garok, gorengan sekantong. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, enggak harus nunggu lama. Karena kita kalau misalkan ngobrol terus kapan makannya. Ya, seperti inilah saya, teman-teman. Jadi konten saya itu untuk saat ini itu saya enggak bisa konten yang lebih kayak yang dulu-dulu lagi, teman-teman. Aprak-aprakan galeuweung. Jadi sekarang itu saya kontennya cukup duduk aja sambil ngisi perut, seperti itu, teman-teman. Enggak apa-apa lah ini, Mak. Penting saya ngisi waktu supaya YouTube saya itu tetap terisi ya, walaupun memang isi kontennya itu menurut saya sih kurang menarik ya, tapi isinya kan mukbang, gak apa lah. Oke, teman-teman, gak harus nunggu lama. Sebelum kita makan, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dari ini dulu nih. Ini ada gaji nih, teman-teman, ya. Sini tuh ada gaji. Gaji itu ibaratnya kayak lemak gitu ya, teman-teman. Kita coba, bismillah. Enak banget. Sini tuh banyak banget gajinya. Di sini nih. Nah, di sini tuh kita ada apa nih? Toge. Togenya itu enak banget. Asli enak banget. Di sini juga ada gorengan. Kalau di saya itu namanya di pala-pala. Ini belum dagingnya nih. Nah, ini baksonya nih, teman-teman. Mantap. Baksonya itu gurih banget. Kemudian teksturnya itu empuk banget, tuh. Asli, teman-teman. Kalau di musim hujan begini tuh konsumsi kita tuh makanan itu harus sangat hangat. Karena cocok banget di cuaca hujan begini. Kalau gorengan itu saya hobinya di bala-bala.
hangat, pedas. Itu namanya bakso iga. Mantap sekali teman. Asli si dagingnya itu gurih, tekstur dagingnya itu empuk banget, tekstur dari rebus dulu. Empuk banget. Apa yang ada yang beda? Murah gitu mah. Murah gitu mah. Jadi sih lauknya itu tulang doang, jadi kita hanya sarinya doang. Kalau dagingnya nggak bisa dimakan, tulangnya tulang semua. Aduh, segar sekali teman-teman. Bala-balanya cocok. Jadi si baksonya sudah habis, ini tinggal tulang doang, sudah gak bisa dimakan teman-teman. Nah, sini juga ada goreng tempe. Nah, campur, jadi saya itu beli bala-bala sama tempe doang. Kalau yang manis-manis kurang, kalau saya ya. Kalau tempe pakai air bakso kurang pas, yang pas itu tadi bala-bala, dia ada rasa tempenya yang mengganggu, jadi nih teman-teman, jadi rasanya kurang.
udah habis tinggal tulangnya, tinggal sama airnya tuh. Gak bisa dimakan. Terus saya udah kenyang. Ayah tuh kalau makan gak banyak-banyak memang. Yang penting apa konsumsi masuk ke perut. Sedikit juga yang penting enak ngerokok. Berarti ya dong. Oke, nah sekarang kita saya mau minum dulu. Nah, kita taruh di sini. Kita minum, teman-teman. Kita lanjut ngerokok, teman-teman ya. Lanjut ngerokok. Karena kalau habis makan dulu, kalau prinsip saya nggak ngerokok, kurang enak banget, teman-teman. Aduh, sedapnya. Ya, berarti mulai gawi, suka enggak? Ya nanti jatah 5 sak. Kolesterolnya. Tapi nyokotnya sak-sak-sak ke lawe. Ya. Ah, paling berapa sak kena? 2 sak kan, sak-sak main mal. Kadinya ke jalan mah nges, itu nah heula 2 sak. 2 sak kena. Kalau 2 sak kena, coba kita sama ratakan dulu ya kan. Kasih kan kan orang. Mudah gue itu yang ngurus. Kata ngajian ngajian sesendiri enggak mah nggak bangun rumah lu sampingnya ada cuman kudunengan tukang yang tidak supaya pasangan di mana jadi gawe tukang si Andi tidak kanggu mana di itu timnya misalkan seberapa orang kan. Tapi mana mah kenek weh. Masuk nang itu. Oke, teman-teman. Mungkin untuk video hari ini kita tutup sampai sini ya, teman-teman. Karena saya itu pas libur sambil ngobrol-ngobrol juga mau ngasih arahan untuk besok, teman-teman. Karena besok tuh mulai lagi progres di sini, teman-teman. Jadi pada istirahat itu bekerja karena habis pengecoran jalan. Oke, mungkin tutup dulu sampai sini. Kita lanjut besok ya, teman-teman. Oke. Bye-bye.